kemarin atau semalam itu kurang lebih 3 tahun belakangan kita pernah ditawari salah satu dari perusahaan penambang itu kalau Bapak mau tanda tangan saya cuma 2 miliar. Tapi saya nilai dalam kita bahuma per tahun 350 ton. Itu dihitung dengan 482 orang itu sudah kelebihan kalau kita uangkan. Kan bisa sayur-sayuran di hutan bisa dijual ke pasar itu lebih menguntungkan. Di samping itu ada lagi penghasilan hasil menuri, hasil kebun kementeng, kebun kopi, bahkan yang lain-lain. Kalau kita uangkan, orang-orang kami ini orang yang mandiri, orang yang kaya. Alam ini perbedaannya 2. Ada yang diambil secara dirusak, itu kami sangat tidak setuju. Misalnya HPH, kemudian penambang, itu sangat-sangat merusak dengan alam. Dia merusak bukan hanya saat umur aku, tetapi nanti garis-garis keturunan kita itu akan kehilangan. Kehilangan pemandangan, kehilangan penglihatan, kehilangan penghidupan, kehilangan misalnya ini kayu apa. Dia tidak tahu lagi karena kehilangan. Kehilangan itu semalamnya. Apakah seperti itu masyarakat dunia mau? Nah, itu tadi. Kalau kami dari nenek moyang diajarkan sampai semasa kita dan kemudian generasi juga diajarkan supaya jangan merusak hutan. Kita mengambil hutan bercucuk tanam, sayur-sayuran ataupun padi itu hanya seperlunya. Bukan itu seperti eksploitasi. Itu tidak benar. Walaupun kita tidak membabat hutan, tidak menghilangkan hutan, itu pun hasilnya cukup lumayan. Kalau kita melestarikan ke alam dengan ajaran nenek moyang kita, sampai anak cucu kita, tanah-tanah yang ada bukan hak kita, hak, tapi hak titipan. Titipan ini moyang kemudian dititipkan lagi titipkan terus. Kalau dunia mau mempelajari tentang pengelolaan adat seperti itu, dunia akan selamat. Diambil hasilnya seperti ini pun itu sudah cukup itu. Alamnya jangan sampai dirusak, gitu. Sampai dirubah.